Memang sakit kan kalau kena tangan. Aduh. Kalau jauh sikit okey lah. Kalau dekat sangat memang sakit kena tangan, geng. Okey. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey kan, pada video kali ni kan aku nak kongsi dengan korang, aku nak reviewkan satu produk ni, okey. Produk ni brand dia adalah daripada Keelat. K-E-E-L-A-T, Keelat. Okey, apakah dalam ni? Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Teng-teng-teng. Okey kan, ini dia. Itu dia. Apa benda ni? Korang boleh nampak tak? Ini barang. Apa dia? Okey. Benarnya ini adalah cordless water jet lah. Okey. Aku pun baru nak buka ni. Apa benda ni? Okey, kat sini kalau kita nampak ada hose pipe. Okey. Ada charger. Ni charger bateri. Okey, ni nampak bateri dia. Bateri dia 20,000 mAh lah. 20,000 mAh. Okey kan, ni bateri dia. Korang boleh nampak ni, besar juga ni. Mungkin ada berapa biji bateri kat dalam ni kan. Okey. Dia ada dekat sini. Ni pistol dia. Pistol dia macam ni. Power ke tak power ni? Okey. Dia ada hose dia macam ni. Okey. Ni mungkin pasang kat sini kot. Sebab aku pun dah biasa dengan main water jet ni. Okey, masuk kat sini. Okey, pulah cantik. Sama. Okey, kat sini ada. Okey, ni untuk letak sabun kat dalam ni. Kalau korang nak basuh kereta, korang letak sabun kat depan ni. Okey, korang jolok je kat sini. Tak masuk kat sini, korang tembak saja, kemungkinan sabun ni akan naik sekali dengan korang pancutkan air kat sini. Okey. Alright. Okey, kat sini dia ada bagi hose pendek, tak tahu apa tujuan dia. Mungkin untuk pipe-pipe pendek kan. Okey. Kat sini ada satu filter dia bagi. Okey, filter ni untuk kalau korang letak air di dalam bekas, korang masuk yang ni lah. Kalau korang tak direct dengan pipe lah. Okay. Lepas tu ada dia bagi clip. Okay. Penyambung ni. Penyambung ni dekat sini lah. Okay. Untuk kat sini. Okay. Satu lagi. Ini untuk kepala pipe lah. Kalau korang nak adjust kepala pipe ni. Ni tak ada apalah. Jangan guna. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak guna dia. Okay. Okay. Bateri ni kita masuk dulu kat sini. Kita try. Tengok macam mana. Okey, terdengar bunyi sikit. Memang bunyi water pump lah, geng. Okey, dia memang menyeduk. Maknanya kalau dia menyeduk dekat sini, bermakna dia boleh tarik air di dalam baldi ya. Okey, kat atas ni dia ada tunjuk persen bateri ya. Kat atas ni cantik pula kan. Duduk kat atas ni dia tunjuk persen bateri. Bateri tinggal berapa persen lagi? 65%. Okey. Cantik kan? Okey. Sini aku tak pakai, aku tak pakai sabun. Okey, yang ni wire ni. Okey, ni hose ni. Cara nak pasang dia senang saja. Tengok berapa panjang meter dia bagi ni. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter setengah, geng. Dia bagi kita kabel ni, wire air ni 4 meter setengah. Untuk kepala ni dia bagi ni kan. Korang dah cabut kat sini. Korang buka ni. Korang masukkan kat sini. Kat dalam paik ni. Pastikan masuk dulu tau. Okay, korang jolok kat sini. Masukkan ni. Oh, ngam boh. Tutup kat sini. Kemah-kemah. Okay, jadi korang tarik dah tak lucut lah. Okay, yang ni akan pasang dekat sini nanti. Okay. Lepas tu ujung dia. Okay, ujung dia untuk filter ni. Untuk filter ni. Sebab apa filter ni? Untuk tak nak bagi masuk abuk kan. Air-air kotor ke apa semua. Korang masuk lah. Tak perlu banyak-banyak pun. Masuk sikit pun okey dah. Tak perlu nak masuk banyak-banyak sangat. Okay. Kat sini. Okay, kita dah boleh guna kot water jet ni. Okay. Yeah. Kita nak tengok dia ni. Power ke tak power? Ada bunyi lah, geng. Ada bunyi. Ada bunyi daripada sedukan air kat sini. Agak kuat jugalah bunyi dia kan. Okay, jadi kuat tak kuat, kita masuk dalam air dulu baru kita tahu dia kuat tak kuat, geng. Bunyi saja kuat tak guna juga kan. Okay, geng. Jom kita pergi test dia. Okay, jangan buang masa. Jom kita pergi je. Okay, geng. Sebelum tu,
sebelum kan kita nak check dia punya charger, ha, mesti dah check kan. Kita barang baru mesti nak check. Ha, gitu cerita dia. Ni charger dia. Charger dia senang aja kat luar macam ni saja. Okey, kita buka charger ni, masuk kat plug. Okey. Bila kita on charger ni tanpa masuk. Okey, kat sini ada satu indikator ah, lampu warna hijau. Kita tengok kita masuk pada bateri ya. Pada bateri dia ada satu lubang dekat sini. Korang nampak tak lubang ni? Ha, lubang ni lah nak cocok dia punya ni. Kita cocok dia macam tu. Okey, bila cocok macam ni, okey, indikator pada charger ni dia dah merah. Apabila dia kuning balik, bermakna bateri ni dah penuh ah. Sebab pada bateri ni tak ada indikator ah. Okey, kalau buat indikator pada bateri ni, nanti korang perlu beli bateri ni lagi kos ah, jadi mahal lah. Jadi dia tak buat indikator dekat sini, dia buat pada body machine. Okey. Alright kan. Okey, kita try dulu water jet ni kan. Water jet cordless ni bagus ke tak bagus dia punya barang ni. Ha, bagus sebab rengang lah kan, rengang. Rengang ni kalau nak cuci aircon ni eh, memang seronok ni. Kerja aku kalau cuci aircon je, kalau aku beli water jet ni memang, kalau memang okey, memang terbaik lah barang ni kan. Ha, kalau barang ni okey korang beli kan, memang tak rugi kalau okey lah kan. Okey kan, aku ada satu set aircon kat sini nak dicuci lah. Okey, nampak dia kotor lah, tak teruk sangat lah. Alright, nanti kita... Okey kan, ni water jet ni aku nak selam dia punya penyedut air ni kan. Okey, kita masukkan dulu. Masukkan dalam air, kita cuba tekan je water jet ni. Cepat juga kan keluar kan. Weh, kuat air dia. Oh, sakit boh, sakit boh. Okey. Dia boleh laras ah. Nak leper ke nak tajam. Ni tajam. Okey, ni leper. Okey, keadaan ni leper ah. Leper tak ada sakit sangat. Okey. Kita cuba kita cuci aircon ni ah. Tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tuak air tajam untuk basuh bilik. Okey geng, tanpa aku gunakan mika ah, dia punya habuk pada bahagian ni memang hilang ah geng. Okey, hilang. Bawah ni ada lagi ah. Okey. Lagi pun yang ni tak tebal sangat. So far memang kat dalam ni pun dia boleh hilang tu. Memang cantik sebab dia punya air dia memang tajam geng. Tengok ah. Memang tajam. Okey. Okey geng. Kalau tanya aku lah, pendapat aku lah tentang water jet ni. Okey, sangat mudah nak bawa, tak berat. Okey, pakai bateri pula tu, tak payah pakai wire. Okey, lagipun rengang geng, rengang, memang rengang, tak lenguh lah geng. Memang puas hati geng, tak menyesal beli. Okey. Okey, cara penggunaan air dia pun tak banyak ah. Tembak kuat, jadi dia punya kekotoran tu cepat tanggal dan memang berpuas hati lah. Okey geng, kalau korang nak dapatkan water jet ni, korang boleh tekan link pada description aku lah. Okey geng, itu saja perkongsian aku pada video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.